Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Ini kita nak fly lagi. Ini kita cuaca agak menarik . Kita tengok kat sini, kat depan kita berembun. Tu dia. Kita capture dulu satu gambar. Sekejap. Embun sangat ni. Okey. Satu. Pause sikit. Dua. Okey, kemudian kita akan take off. Kenai mana ni? Check complete. Okey, tu dia. Sudah mula untuk take off. Aku akan tukar kepada mode video. Video biasa aku akan gunakan HDR1080 untuk memudahkan editing dan jimat memori. Okey, kita dah mula naik. Okey, boleh. So, kita akan naik lebih tinggi untuk tengok keadaan di atas. Mulakan recording. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia suasana dekat kampung aku . Wah. Tak nampak Gunung Pulai. Tak nampak apa kat atas. Woi, burung. Sikit lagi aku nak langgar burung . Tak nampak apa . Kalau kita tengok. Ya, betul. Ni aku rasa aku dah masuk ke dalam awan . Kita akan naik lebih tinggi sikit dan melepaskan awan. Ya, tu awan dia. Lawanya. Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Awan kapet . Tak perlu pergi jauh-jauh. Dekat depan rumah kita je dah ada awan kapet. Wah, lawanya ciptaan Tuhan. So, kita pada ketinggian 120 . Dah lebih . Tu dia Gunung Pulai. Lawa. Aku akan naik lagi tinggi dan kemudian aku akan buat spear . Spear mungkin tak nampak apa kat bawah ni sebab bawah ni memang awan betul. Ya, memang awan betul. Awan betul . Tu dia. Memang kita kat dalam awan. So, kita ambil gambar sekejap. Okay, kita tukar kepada mood gambar. Kita akan tukar kepada smart photo . Kita ambil gambar sekejap. Okay, ni ketinggian dah 120. Lawanya. Kita rasa sekejap aku nak tengok keliling. Tapi aku rekod video lah. Jadi boleh nampak keliling. Sekejap kita pergi ke kanan dulu. Tu dia awan kapet di area Gunung Pulai . So, kalau pendaki-pendaki pada waktu pagi hari ni bertuah lah. Dapat tengok daripada atas sepenuhnya awan kapet . Sampai ke Pontian. Wow. Sepenuhnya. Lawa . Dia sepenuhnya memang cun gila. Asli aku dah low signal mungkin sebab awan kot. So, aku akan rendah sikit lah. Dan ni sebab dah 200 . Kita akan fly rendah sikit. So, kita ambil satu checkpoint sini. Kita turun bawah. Kan ni kita dah turun . Waktu macam ni kat rumah aku memang dengar bunyi kenderaan yang banyak . Sebab waktu pagi dia laluan utama. Jadi orang pergi kerja semua lalu di hadapan ni. So, ni dia landing time. Lawa, indahnya ciptaan . Aku nak fly jauh, risau sebab bateri tinggal satu bah bateri remote aku. Tu dia awan kapet. So, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam awan . Okay, kita masuk ke dalam awan. Kalau aku tengok daripada bawah ni memang aku tak nampak drone aku kat atas. Rasa awan dia tebal . Kita mula masuk. Wah, dah masuk dah. Kita dah masuk ke dalam awan. Cuma nampak cahaya matahari saja. Okay, itu. Okey, aku dah mula nampak drone aku. Tu dah sampai bawah dah.
So, so korang boleh tengok aku kat bawah ni. Ah, di sinilah aku. Okay, selamat pagi semuanya. So, hari ni kita fly santai sebab aku tengok hari ni ada awan cantik kat atas. Awan macam awan rendah Jadi tu aku try fly naik. So, aku akan naik lagi sekali lepas ni. Aku nak capture betul-betul dekat level awan tu. Awan tu berhampiran dengan apa? Drone berada betul aras awan dan atas dia ada nampak gunung. Okay, kita akan try naik sekejap lagi. Sebab aku tengok bateri remote aku sekarang tinggal satu. Satu clip, satu point. Okay, kita try naik sekejap. Kita naik sekejap, tengok Aku tak berani nak bergerak sebab bateri tinggal satu bar. Okay, ni kita masuk semula ke dalam awan. Aku nak ambil dekat aras label je. Label awan awan kapet macam cakap Lawa Ni kita masuk semula. Kita naik. Wah, lawanya. Ui, lawanya. Tengok belakang gunung sana pun ada lagi. Kita rendahkan sikit. Okay, tu dia. Kalau aku capture spear pun tak sure. Boleh dapat tak? Aku nak try Alang-alang Kita dah dapat ke sini. Kita naik sikit lagi. Okay, kita try capture je. And aircon moving enable. Okay, dah tak. Mungkin tak nampak apa lah sebab awan je. Dah nampak sedikit di bawah. Nanti kita boleh tengok keliling. Wah, cantik Sepenuhnya sepanjang sampai ke puncak tu pun tu gunung apa. Tengok ada industri yang dah ada keluarkan asap. Ni ketinggian 144 So, nanti kita tengok kejap hasil dia. Bateri drone aku masih banyak. Ada lagi 70%. Cuma bateri remote aku je ni yang tak banyak. Nak try hyperlapse Static hyperlapse. Boleh ikut hyperlapse. Free. Kita start je. Duh, ni gunung pulai lah. Tadi alamak, tadi nak tengok hasil gambar spear tadi. Takpe, kita nanti kita video ni kita akan speed kan. Dan kita akan terus kepada hasilnya. Okay, kita tunggu sekejap kat bawah. Sementara tunggu dia siap capture. Bateri tinggal satu bar. Satu bar berklik. Dua bar berklik satu Okay. Tengok lawa ini suasana dia. Aku paling suka benda-benda macam ni. Ini kalau kita ada kat atas puncak gunung pun lawa. Sebab gunung pulai ni tinggi. Kalau kita tengok sebelah asli signal interface. Okay, aku duduk dalam kereta. Kita tengok sebelah sini. Ada lagi satu gunung ni. Ni bukit apa ni? Aku nak try naik sini pun okey ni. Ni rendah sikit, mungkin basikal boleh naik sini. Kalau gunung pulai yang ni, gunung pulai dia atas sini. Tu tinggi. Yang depan dia ni pun tak sure. Depan dia ni aku rasa boleh naik juga. Apa, kita tunggu siap dulu. 125 keping gambar untuk di capture menjadikan hyperlapse. Tunggu kejap. Static hyperlapse aku tak tahu hasil dia macam mana. So kita tunggu je. Asli signal interface awan tebal sangat jadi terganggu. Ataupun bateri dah tak cukup. So memang kita akan tunggu dia turun bateri banyak lagi lah tu nak tunggu turun. Kita tunggu sekejap. Oh, motor.
kita tengok hasil dia macam mana. Oh, drone dekat sini. Kalau kau tengok anak panah aku kat bawah ni. Ni drone ada kat depan aku. Ke sebelah kanan sikit. Aku dengar bunyi tapi aku tak nampak. Padahal terbang rendah ni, tak sampai 150 pun. Okey, kita dah mencapai 10 minit. Entah lagi sikit lagi. Lagi 40 keping lagi ya. Kita tak tahu hasil dia macam mana ni sebab free kita statiknya hyperlapse. Mungkin kalau bergerak agak cantik sebab bateri remote aku tak banyak. Mungkin kalau bergerak aku akan start daripada gunung sini. Dia punya view aku akan drag di macam tu. So last kat sini point dia. Jadi cantik mungkin sebab ada pergerakan ni statik. Kita tak tahu hasil dia, nanti kita turun baru kita tengok. Bateri aku banyak lagi, 60%, boleh fly lagi 16 minit. Ini Mavic Air 2 Mavic Air 2 ni dia punya kelebihan dia tu lah, boleh fly lebih lama. Lebih lama dan lebih jauh, tapi jauh aku tak pernah try lagi. Aku paling jauh pun boleh pergi 4 kilo. Mungkin sebab kawasan sini berbukit dan terhalang. So 4 kilo aku dah mula hilang signal. Okay, kita dah nak siap. Lagi 10 keping dan kita akan turun. Aku harap dia dapat hasil yang menarik. Okay, 5 second lagi, 4 second. Okay, tadi aku tak ada capture gambar kan. Aku nak try capture gambar satu. Processing jap. Video synthesis completed. Video is complete. Okay, kita ambil gambar jap. Satu gambar smart Okay, confirm smart. Cuma aku tak tahu compare smart ni, aku rasa dia macam HDR. Ni 48 MP. Kemudian standard single. Okay, okay dah tune. Belum pulai Ni sini fencing dia gelap. So aku akan turun. Turun dan merakam video. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk semula ke dalam awan. Okey, tu saja video ringkas aku pada pagi ni. Ni bukan ringkas lah ni, dah 12 minit ni. Lori, mungkin aku tak akan ada kat-kat, aku akan terus upload saja. Okey, beginilah suasana awan kapet di Gunung Pulai. Okey, Gunung Pulai Johor So kita dah mula turun, masuki ke dalam awan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak apa Aku rasa drone aku basah ni. Okay, itu saja video untuk kali ini. Semoga jumpa lagi untuk next video. Thank you support tengok belakang aku pun view cantik Ni aku pakai suit black. Sebab ini kita tak ada event apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita capture dulu satu gambar. Wow, terang. Tadi hasil guna kosongku. Wah, awan kapet betul. Memang tak nampak apa lah. Memang berkapet. Okay, kita back sikit. Tadi hyperlap 5 second Sekejap. Ui, bergelombang. Lemak. Awal. Yang lain semua HDR. Okay, cukup. Bye.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.